Selamat siang, Metom Update. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memprediksi terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi di berbagai wilayah Indonesia dari 8 hingga 12 Januari 2020. Guna mengantisipasi peningkatan air laut di pesisir utara Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan pompa-pompa bergerak atau mobile pump untuk standby di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain pompa yang standby di beberapa titik, Gubernur Anies juga mengerahkan petugas-petugas untuk melakukan pengecekan secara reguler di beberapa kampung yang memiliki potensi mengalami banjirop. Anies juga akan terus memantau pergerakan air di pintu-pintu utama seperti di sisi hulu, Katulampa, dan juga di Depok. Khusus untuk jajaran kelurahan, Pemprov juga menyiapkan posko di setiap kantor lurah dan daerah aliran sungai. Posko-posko ini bersiaga untuk merespon cepat apabila pintu-pintu air menunjukkan tanda-tanda kenaikan muka air, sehingga warga di kampung-kampung sekitar daerah aliran sungai bisa disiagakan. Demikian Medcom Update kali ini. Saya Yurika Budiman melaporkan dari Balai Kota DKI Jakarta.